pendengar dan juga netizen, saat ini kami sedang perjalanan menuju ke Panti Asuhan Amanah Insan yang ada di Jalan Kubuan, Surabaya, Jawa Timur. Jadi kami akan menyalurkan bantuan dari para pendengar Radio El Shinta kepada anak-anak yatim piatu dalam program El Shinta Peduli Anak. Pendengar dan juga netizen, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli 2022, tim El Shinta Peduli berada di Panti Asuhan Amanah Insan yang ada di Jalan Kubuan Lapangan, Gang 6 Nomor 1, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk berbagi kebahagiaan dan menyalurkan bantuan dari pendengar El Shinta bagi anak-anak yatim yang ada di sini. Adapun bantuan yang disalurkan dari pendengar El Shinta kepada 20 anak yatim di Panti Asuhan ini berupa paket snack senilai Rp74.500 untuk masing-masing anak, alat tulis diantaranya 1 pak buku tulis, 1 pak bolpoin, 1 pak pensil, penghapus, kotak pensil, dan penggaris, 1 stel seragam sekolah yakni baju dan celana atau baju dan rok, untuk anak SD dan SMP berbagai macam ukuran, tas sekolah untuk anak SD dan SMP, sepatu sekolah dengan berbagai macam ukuran atau sesuai ukuran masing-masing anak, dan juga kaos kaki dengan total nominal keseluruhan Rp16.450.100. Bantuan disalurkan langsung kepada salah satu perwakilan panti asuhan dan disaksikan oleh anak-anak yang ada di sini. Nah, kali ini kami juga sudah bersama dengan salah satu anak yang berada di Panti Asuhan Amanah Insan. Dengan siapa nih? Putri. Putri, apa kabar, Put? Sehat. Sehat ya. Selamat dari anak sebelumnya ya, Putri ya? Iya. Bisa ini dong juga selamat hari anak untuk orang-orang yang ada di sana yang sedang mendengarkan atau yang sedang menonton. Terima kasih. Selamat hari anak. Selamat hari anak nasional. Iya. Putri, bisa cerita nggak apa saja kegiatan sehari-hari di sini, Put? Sekolah kalau sore ngaji. Sekolahnya sampai jam berapa? Jam 10, kadang jam 2, jam 1. Oh, di mana tuh sekolahnya? Muhammadiyah 14, Surabaya. Jauh nggak dari sini? Dekat. Oh, dekat. Jalan kaki? Sepeda motor. Oh, sepeda motor diantar ya. Ada bedanya nggak kegiatan waktu masih belajar jarak jauh ya? Dulu kan online tuh ya. Sekarang udah masuk lagi tuh. Senang ketemu teman-teman ya? Senang. Sudah lama nggak sekolah soalnya ya? Iya. Gitu. Putri, di sini udah berapa lama? Satu. Di Panti Asuhan ini? Dari kecil. Dari umur berapa tuh? 1 tahun. Udah 1 tahun di sini. Iya. Dan di sini banyak temannya ya, Putri ya? Iya. Nah, Ci, kita ceritain dulu ke teman-teman, ke pendengar. Putri dapat apa aja nih, Put? Dapat seragam, dapat jajan, dapat buku, dapat tepak, dapat sepatu, dapat penggaris. Putri seneng gak? Senang. Seneng ya. Ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Radio El Shinta yang sudah ngasih ini, Put? Terima kasih sudah mengasih dan sudah peduli pada kami. Semoga pendengar sehat selalu. Oke, ada lagi yang satu nih, ada siapa nih namanya? Dengan Indah. Indah. Indah kelas berapa, Indah? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Di sini udah lama, Indah? Udah lama, sekitar 7 tahunan. 7 tahun ya. Aslinya mana? Aslinya dulu ikut di Mojokerto, habis itu bersama ibu di sini. Oh, di Mojokerto. Oh, ya, sekarang udah pindah ya. Tinggal sama ibu udah lama. Oh, oke. Okay. Iya. Sekolahnya sampai jam berapa kalau SMP? Kalau SMP dari jam 2. Dari jam 7 sampai jam 7, jam 2. Lama ya. Ada yang ingin disampaikan pada pendengar yang sudah ngasih bantuan, Indah?
Ya, terima kasih untuk pendengar setia El Sinta, semoga diberikan rezeki selalu, dan untuk Radio El Sinta semoga sukses dan semakin maju. Amin, amin. Nah, itu tadi ada Putri dan juga Indah, salah atau dua orang anak yang tinggal di Panti Asuhan Amanah Insan Surabaya. Nah, untuk lebih jelasnya, kami juga sudah bersama dengan Bu Lili. Bu Lili adalah pengasuh atau perwakilan Panti Asuhan Amanah Insan di Jalan Kubuan Lapangan, Gang 6, Nomor 1, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Assalamualaikum, Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, bisa diceritakan sejarah Panti Asuhan secara singkat aja, Bu Lili? Alhamdulillah, Panti Asuhan kami berdiri dari 2005. Saat itu kami berdiri itu ada visi misi untuk menolong sesama, dalam artian di sekitaran kami banyak anak yatim yang tidak sekolah. Akhirnya kami mendirikan yayasan, sampai hari ini detik ini kami semua murni dari kerja keras kami sendiri. Iya, jadi kita murni, tidak ada donatur, tetap di panti kami. Jadi kami berdagang, mayoritas kita berdagang. Sekon pandemi 2 tahun kita catering macet. Dan berdagang nasi juga, nasi. Kita kirim ke kantor-kantor, kita promo di kantor-kantor. Itu dari tahun kapan? Dari tahun 2010 sampai kemarin sebelum pandemi 2019. Sekarang ganti catering berarti, Bu, ya? Sekarang catering, dari mulai 2010 sampai 2019 kita catering. Dari situ kita bisa menghidupi sekian puluh anak yang, untuk sampai sekolah, sampai kuliah. Yang masak siapa? Saya sendiri. Sama... Dibantu sama anak-anak sendiri, yang mengemas anak sendiri, yang mengantar anak-anak sendiri. Luar biasa, luar biasa. Ada berapa anak total di sini, Bu? Waktu awal itu kita keseluruhan semua hampir 50 anak mulai berdiri. Sekarang? Akhir alumni semua, banyak yang alumni, banyak yang kerja, banyak yang kuliah, banyak yang keluar dari panti. Sekarang alumni yang baru sekitar 20 yang di dalam panti. 20 di dalam panti yang, iya, yang di luar 50 anak. Berarti total ada 70 anak. Iya, mayoritas kalau yang di luar yatim. Usianya? Usia rata-rata SD sih. SD. Sama yang paling kecil di dalam panti TK. Yang paling kecil TK. TK. Paling lama berapa tahun di sini? Paling lama sampai besar sampai itu SMA ya, kuliah. Berapa, iya. Berapa tahun tuh? Hampir 20 tahunan. 20 tahun, iya, di sini, ya. Iya. Jadi setelah dulu dirawat di sini akhirnya jadi pengasuh. Iya. Oh, iya. Kita jadi pengurus juga di sini gitu. Jadi kita istilahnya dari awal kita berdiri tanpa bantuan siapapun. Saya sendiri kan single parent juga. Jadi kita dibantu anak-anak aja. Jadi kita mandiri semua di sini. Iya. Kegiatannya di dalam panti apa aja, Bu? Di kegiatannya di panti mengaji. Selama pandemi itu mengaji saja, mengaji, terus Zoom, kan belajarnya lewat Zoom ya, Zoom online itu belajar online. Tapi selama sudah mulai masuk ini kita sekolah umum, kita masih les juga tapi di dalam panti juga. Lesnya di sini? Iya, di sini. Iya. Jadi setelah sekolah belajar lagi di sini, iya, ya, Bu? Iya. Itu yang belajar berarti ke 70 anak atau gimana? Sebagian aja, sebagian kan banyak yang kegiatan di luar. Ibu, ada yang ingin disampaikan pada pendengar El Sinta yang sudah ngasih bantuan dan juga ucapan Hari Anak ini, karena dalam rangka Hari Anak Nasional 2022. Terima kasih El Sinta, Radio El Sinta Surabaya udah peduli kepada panti kami dan para pendengar El Sinta tersayang. Mudah-mudahan rezekinya semakin barokah, udah peduli sama panti kami. Semoga rezekinya tambah melimpah, sukses mulia dunia akhirat. Selamat Hari Anak Nasional. Pendengar, demikian tadi Bu Lili adalah salah satu pengasuh Panti Asuhan Amanah Insan yang ada di Jalan Kubuan Surabaya, Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang disalurkan dalam kegiatan El Sinta Peduli Anak 2022. Dan Anda juga bisa menyalurkan bantuan Anda dengan menyalurkan sebagian dana Anda ke rekening El Sinta Peduli dengan nomor rekening BCA Cabang Daan Mogot 198-300-4494 atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 8282-890003. Berapapun bantuan yang Anda berikan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Dari Panti Asuhan Amanah Insan yang ada di Jalan Kubuan Lapangan, Gang 6, Nomor 1, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur. Saya Silvi Nursakinah, Ahmad Rondi, Mas Yono, dan
Heri Iswanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.